Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Before we start our study, let's reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga kelas 6 soli-soliha selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat. Materi yang akan Bu Yanti sampaikan kali ini adalah kita sama-sama akan mereview kembali materi tentang ungkapan dan peribahasa yang pernah kalian dapatkan di kelas 4 dan 5. Jadi tentunya kalian masih ingat dengan materi ini. Baik, apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna kiasan. Itu disebut ungkapan. Contoh, kakak membawa buah tangan dari Bandung. Nah, kata-kata buah tangan itu hanya kiasan. Bukan berarti kakak membawa buah yang namanya tangan dari Bandung. Kan tidak ada buah yang namanya buah tangan. Nah, kata-kata buah tangan di sini artinya adalah oleh-oleh. Kakak membawa buah tangan dari Bandung. Jadi buah tangan hanya ungkapan saja ya nak. Contoh lainnya apa? Ya, contoh lainnya adalah kepala batu. Anak itu kepala batu meski sudah dinasehati berkali-kali. Ungkapan kepala batu di sini bukan berarti anak itu kepalanya batu. Mana ada anak kepalanya batu, ya? Kepala batu di sini artinya anak itu keras kepala. Anak itu keras kepala meski sudah dinasehati berkali-kali. Nah, banyak lagi ungkapan-ungkapan yang bisa kalian cari beserta dengan artinya. Jadi ingat ya, ungkapan itu terdiri dari dua kata, ya. Contohnya masih banyak, ya. Ada banting tulang, ada buah bibir, ada muka tembok, dan banyak lagi, ya. Kalian nanti bisa cari. Kemudian materi selanjutnya adalah peribahasa. Nah, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyampaikan suatu hal secara tersirat. Jadi kalian harus mencari kembali arti dalam kalimat tersebut, ya. Nah, peribahasa ini biasanya disampaikan dapat berupa maksud, keadaan seseorang ataupun perbuatan. Nah, contohnya besar pasak daripada tiang. Nah, peribahasa ini adalah suatu kalimat yang diberikan untuk seseorang yang hidupnya boros, ya. Apa yang dihasilkan ya tidak sesuai dengan pengeluarannya, besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Contoh kecilnya, misalkan ada seseorang yang punya uang 5.000 tapi ingin membeli makanan harga 10.000. Nah, ini dalam peribahasa adalah besar pasak daripada tiang. Jadi apa yang dibeli tidak sesuai dengan uangnya, ya. Kemudian apa lagi? Nah, Bu Yanti akan bercerita. Dari cerita ini kalian bisa mencari peribahasa yang cocok dengan cerita yang akan Bu Yanti sampaikan, ya. Apa ya? Oh ya, maling kundang sangat dicintai oleh ibunya. Maling kundang dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika tumbuh dewasa, maling kundang pun pergi berkelana ke negeri seberang. Maling kundang akhirnya berhasil menjadi seseorang yang berhasil. Dia menjadi saudagar kaya. Ketika kembali ke desanya, dia bertemu dengan ibunya. Tapi sayang, maling kundang tidak mau mengakui ibunya. Nah, kira-kira peribahasa apa yang cocok untuk cerita yang Bu Yanti sampaikan tadi? Ya, air susu
dibalas air tuba. Artinya kebaikan, kasih sayang, cinta yang sudah diberikan oleh ibunya ternyata dibalas keburukan oleh maling kundang. Ya, jadi peribahasa yang tepat untuk cerita Bu Yanti tadi adalah air susu dibalas air tuba. Air susu itu manis, air tuba itu pahit. Ya, jadi kebaikan dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan keburukan. Dan banyak lagi peribahasa-peribahasa lainnya yang bisa kalian cari. Baik, materi yang Bu Yanti sampaikan hanya sampai di sini. Mudah-mudahan dengan review tadi kalian sudah mengingat kembali materi tentang ungkapan dan peribahasa. Oke, let's close our study today by reciting hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Semangat.